Halo semuanya, assalamualaikum. Kali ini saya lagi di Agus CK Girik. Ya, kita mau ke bengkel RFF Suspension Rafofo ya, udan-udan Rafofo to. Yuk, kita berangkat yuk. Letakkan jiwaku
Halo semuanya, akhirnya saya sudah sampai ke bengkel RFF yang ada di Muntilan ya. Nanti kita ketemu sama ownernya ya. Apa yang bisa dikerjakan di sini, kita nanti review sama ownernya. Selamat sore Mas. Nah, apa kabar? Siap. Matur nuwun sudah diperbolehkan mereview datang ke bengkel Panjenengan. Siap. Bengkel RFF. Ini apa aja yang dikerjakan Mas kalau boleh tahu Mas? Ini proses pengerjaan sok depan teleskopik WR155 pemakaian buat supermoto. Rencananya mau buat full seri trail game aspal. Jadi memang ini spesialis shockbreaker ya Mas? Ya, benar Mas. Maintenance atau membuat juga Mas? Produksi atau cuma maintenance Mas? Maintenance, produksi, dan apa ya, mengolah dari bahan shock standar biar jadi lebih maksimal kan? Wah, ini lur, jadi bisa di bengkel ini bisa di upgrade ya, jadi yang mau memulai bisa dari sini dulu. Ini loh, ini dikerjain seperti ini. Ini bukanya mulai pagi jam berapa sampai jam berapa? Buka jam 8 pagi sampai jam 4. Nah, oh, sampai tapi jam 4. Kadang buka jam 10, tutup jam 3, tergantung keinginan ya. Diri sendiri. Oh iya, matur nuwun Mas, matur nuwun. Kadang nanti teman-teman pada tanya supaya pada tahu gitu ya. Lebih ke janji temu lewat WhatsApp. Oh iya. Kayak WhatsApp apa DM. Oh iya, nanti boleh WhatsApp-nya nah, dicantumkan ya Mas? Boleh di-share, monggo, okay. Siap. Terima kasih Mas. Mungkin sementara itu dulu teman-teman. Ruang produksi ya, ruang kerja ini ya.